Positif ni bila duduk dalam keadaan bergelumang kesusahan tapi masih lagi boleh terus hidup dengan baik. Ada satu cerita yang tuan-tuan pun dah pernah dengar. Nabi persaudarakan seorang laki-laki muhajirin dengan satu pasangan daripada Ansor. Tapi orang Ansor ni bukanlah kaya, dia pun tak ada duit. Maka bila dah tetamu datang ke rumah, dia pun berpakat dengan isteri dia, macam mana kita nak buat ni, makan tak cukup ni. Maka isteri pun bagi cadangan, tak apalah abang, anak kita tidurkan awal, tetamu kita letak sebelah, sebelah tu kita letak langsir, biar masa dia menjamu selera tu, kita berpura-pura makan sebelah ni, supaya dia tak kecil hati, dia boleh kita berikan rasa selesa bila dia bersama dengan kita. Buat sungguh, sampai sahabat muhajirin tadi tak terasa bahawa saudara dia yang Ansor rupa-rupanya susah. Positifnya orang Ansor menerima tetamu daripada muhajirin. Inilah bentuk yang Nabi nak ajar. Kalau positif tengah happy, positif tengah kaya, positif tengah berjaya, itu tak positif. Itu benda naik semangat, benda berjaya bila berniaga, dia pun kata saya hari ini rasa positif sebab bisnes kita berjaya. Dah, itu dah jadi bangga, dah jadi pride. Positif ni bila duduk dalam keadaan bergelumang kesusahan, duduk dalam keadaan payah, duduk dalam keadaan susah tapi masih lagi boleh terus hidup dengan baik. Hinggakan Allah memuji kepada sahabat Ansor tadi. Allah memuji mereka sampai tahap mereka diistiharkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa. Mereka sanggup mengutamakan orang lain walaupun diri mereka susah. Tuan-tuan, sebenarnya perniagaan Islam adalah membentuk manusia. Manusia yang hebat. Sebab tu Islam dia tak pernah cakap pun pasal bentuk-bentuk barang ke, bentuk teknologi ke. Kenapa dia tak cakap benda tu? Sebab Islam percaya dengan membentuk manusia, teknologi akan follow. Bila manusia tu positif dan betul, benda-benda dunia ni akan dimiliki. Apabila manusia Islam ni betul, dunia akan betul. Sebab tu kita nak betulkan orang dulu. Kita tak perlu betulkan dunia, tak perlu betulkan teknologi, tak perlu kisah pun benda ini berada di tangan siapa. Selagi umat Islam tak betul, selagi itulah kita akan ada masalah yang besar.